Okey, kerja-kerja menyukat dan membaji itu siap pada tahun 2013. Maka dibawa ke Exco untuk kita memutuskan keluasan sebenar untuk diberikan kepada peneroka. Rupa-rupanya kita dapati bukan seluruh 9,045 ekar itu telah diteroka. Yang diteroka hanyalah 9,506.14 ekar. Jadi kerajaan buat keputusan, mengapa kita perlu masukkan keseluruhan kawasan hutan itu? Kerana yang teroka bukan 11,000 ekar, yang teroka hanyalah 9,000. So 2013, dalam mesyuarat Exco 2013, kita buat keputusan untuk memansuhkan hutan simpan itu bukan pada keluasan 11,045.5 ekar seperti mana yang dicadangkan pada tahun 1998. Oleh kerana yang diteroka hanya 9,000 ekar, maka kerajaan buat keputusan kita pindah keluasan yang dicadangkan pada tahun 1998 itu hanya kepada 9 ekar. Hanya kepada 9,000 ekar. Itulah bendanya. Setelah ia dipindah, keluasan telah dikurangkan, maka jabatan ukur dan pemetaan kena buat ukur sekali lagi lah. Tapi boleh mula ukur. Ukur yang dikatakan 9,000 tu yang mana? Yang telah diteroka tu. Ukur punya ukur siap pada hujung 2017. Lepas dah siap 2017, maka kita ni buatlah selesai untuk pewartaan. Jadi pada 15 Februari 2018 diwartakan. Itu saja. Datuk Ngih ni dia faham ke apa maksud kelulusan Exco dengan pewartaan? Dia faham ke? Dia tak faham. Yalah, dia sempat jadi Exco dah bulan dia. Ampunlah dia.